Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masuk tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, adalah Allah-mu yang diam di Sion, gunung-Ku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda. Oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya."